Ibu Halo, Lili. Mbak. Apa kabar, Baik. Bu? Baik. Noah, ini anakku, Bu. Oh, lucu amat. Sini, Noah. Oh, iya. Ini nanti buat adik-adik ya. Salam dulu. Cakep amat. Salam. Salam, sayang. Iya. Gimana, Mbak? Sehat, macet ya. Lumayanlah Jakarta. Ibu, sudah lama ya pengen ngobrol-ngobrol. Iya. Gimana Ibu sehat? Sehat, alhamdulillah. Gimana adik-adik di sini, Bu? Sehat semuanya? Alhamdulillah, sehat semua. Ada berapa anak sih, Bu, yang tinggal di sini? Di sini kurang lebih 30 anak. 30 ya. Anak itu ada yang berkebutuhan khusus juga ya? Ada digabung ya. Semua di ya. Sini. Terus range apa? Umurnya dari 0 usia sampai 15 tahun. Dari 0 ya. Sampai 15 ya. Tahun. Nanti kita lihat-lihat ya di dalam ya. Gimana Ibu cara merawat adik-adik di sini termasuk yang berkebutuhan khusus? Ya, kita perlu terapis juga ya. Dan lagi juga mereka kan anak-anak yang ditinggal di rumah sakit. Oh iya. Dan kebanyakan mereka juga dari bayi, bukan yang besar ya. Iya, iya. Jadi mereka juga mungkin menganggap bahwa ibu-ibu di sini semua ya, mamanya. Ibu kandungnya. Apa diberi pengertian khusus supaya mereka bisa terima itu atau enggak, karena gimana? Udah terbiasa dengan memanggil perawat itu mama ya. Oh, semua dipanggil mama di sini. Mama ya. Terus ada yang suka nanya enggak? Biasanya umur berapa itu mereka sudah mulai tahu kondisinya. Terus mereka biasanya suka nanya asal usulnya mereka dari mana atau mereka itu sebenarnya ada, siapa? Ada gitu. Juga sih yang sudah umur 14 tahun ini baru yang suka udah nanya. Ya. Mereka tuh saya punya kampung halaman enggak sih? Ya. Saya tuh orang tua saya ada enggak sih kayak gitu. Terus gimana cara mama-mama di sini menjelaskannya? Ya kita bilang kita sama-sama, kita semua saudara di sini. Oh, gitu ya. Tapi so far semuanya ya. Bisa terima ya. Nanti Ibu ajak kita ya, masuk ya, ke dalam kita, ya. Kita lihat-lihat sebenarnya ada Bu teman saya janjian sama Adelia, cuman mungkin Adelnya agak sedikit terlambat karena ya, macet. Iya. Iya, Ibu yuk, terima kasih ya. Lihat-lihat. Iya, Noah. Bagaimana itu? Iya. Ya, ayo. Yuk. Sini, Noah. Kemana? Kalau ini tempat bermainnya ya, Bu? Ya, ini tempat bermain. Nah, di sini ya. Halo. Loh. Ini, tunggu. Ini anaknya Adel kan? Ini mana mama saya? Mana mama? Ini teman saya pasti udah datang ini, Bu. Itu anak teman saya. Iya, oke. Ini. Ya. Oke. Masuk. Hai, say. Adel. Bu, lihat sih. Caka dulu. Iya. Ini kepala panti di sini. Iya. Ini teman saya ada Bu. Wah. Sini sayang. Ini Bu ada Bibi. Aduh, terima kasih. Terima kasih banyak, Mbak. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Monggo silakan kalau masih ada kerjaan lain. Iya, iya. Silakan kalau mau lihat-lihat ya. Boleh, monggo. Ini anak-anaknya. Mari ya, Mbak. Iya, silakan. Oh, bergendong. Macet ya? Macet banget, Shay. Aduh, oh, minta gendong langsung. Iya, gendong. Sama gue sekarang, oke. Gen-gen ya. Puasa lancar. Alhamdulillah. Kakak, oh. Kakak lo.
kalau gue masih bisa dipanggil Nuh. Hai. Nuh, apa kabar? Terus anak-anak juga puasa? Ada ya, kalau yang aku yang masih kecil sih nggak puasa. Cuma kan yang ada yang 9 tahun juga puasa. Oh, Syakina ya. Syakina udah ini kan, Syakina. Iya, Syakina. Halo. Salam buat puasa sayang. Puasa. Puasa pintar. Terus apa udah persiapan apa aja nih mau lebaran? Persiapan sih oh paling nanti mudik. Kita rencananya mau ke Palu ke kampungnya suami. Pasya ya, ke rumah papa mertua di sana ya. Terus apa aja? Emang sering ya bawa anak-anak jalan ke panti kayak gini? Kalau ke panti asuhannya langsung sih ini pertama kali loh. Oke. Biasanya kan kita kalau misalnya ngadain acara ulang tahun atau apa gitu, paling ajak anak panti asuhan ke rumah. Biasanya. Oh, diundang ke rumah. Iya. Tapi anak-anak berarti dari kecil sudah terbiasa dengan kegiatan seperti ini ya, charity kayak gini ya. Harus dibiasain lah ya. Iya benar. Biar, paling nggak biar peka lah ya ngelihat ada yang di sekitarnya. Iya benar. Terus apa responnya? Udah ngerti kalau yang Syaka kan ya sama satu lagi siapa? Syaka sama Dewa. Dewa masih mungkin masih belum terlalu ngerti kecil nih. Ya. Kalau Syakina nih? Kalau Syakina ngerti ya. Terus mana ya. Syakanya? Saka sayang. Saka. Mungkin ini jamnya mereka tidur siang kali. Iya. Oh, yang ini agak-agak drama dari tadi nangis. Pengen digendong terus kayaknya. Bawa aja, bawa. Kamu dari umur berapa anak-anak dikenalkan cara berempati sama sesama? Mungkin kita kan juga mengajarkan dia dari hal-hal yang kecil lah. Misalnya kan banyak juga orang-orang yang kayak pengamen, suka minta. Oh, iya. Nah kita ajarin dia supaya kasih dengan tangannya dia ya. Dari kecil lah, biar nanti semakin besar kan dia semakin apa ya. Semakin. Dari hal-hal simpel mungkin ya. Dari hal yang kecil. Mungkin kayak gini salah satunya. Ya, paling kan kita kalau misalnya kita bikin acara ulang tahun, kita kumpulin anak yatim. Jadi biar kumpul bareng-bareng gitu. Oke. Terus mungkin dijelasin juga caranya mereka supaya lebih bersyukur ya, kali ya. Betul, menghargai. Betul. Iya sayang. Oh ya anak mati gue. Lantan sayang kamu nabrak, kenapa nabrak? Tapi mungkin mereka secara prakteknya mungkin sudah terlalu ngerti belum sih? Kalau ngerti mungkin kalau yang udah gede sih pasti ngerti ya. Mungkin kalau yang kecil belum saya. Tapi so far Pasha juga sering bantu untuk ngajarin anak-anak. Iya pastinya anak-anak biar gitu. Mereka ngerti kan? Iya. Syakina suka jalan-jalan ke panti asuhan. Ke panti asuhan. Senang. Kasian ya? Kasian nggak? Ada yang mau dibawa satu? Wow, rame banget. Mereka tadi begitu aku datang langsung pada minta gendong. Iya. Astaga, dia tahu Bobo. Lah, mana orang cantik iya, jadi dia betah. Bobo di sini, Bobo. Baik, baik. Oh, ini baik. Gitulah paling nggak kita sekarang tahu gimana harus mendidik anak-anak supaya iya. Kita nggak anak-anak kita kan biasanya taunya cuma jalan-jalan iya, ke mall kalau lebaran baju iya, baru segala macam. Jadi paling nggak sekarang mereka belajar buat lebih bersyukur, mensyukuri hidup dan lebih tahu lingkungan sekitarnya saya. Seperti apa. Iya, kasihan kan adik-adiknya? Iya. Aku ada temen kreator balon, magic balloon gitu. Oh, jadi iya? Dia mungkin mau menghibur adik-adik di sini. Kita bawa mereka keluar. Yuk, kita keluar yuk. Saat ini jumpa lagi dengan Om Tori. Siapa namanya? Tori.
Hari ini kita mau senang-senang, kita mau bergembira. Kalau begitu, semuanya berdiri. Yeay. Ayo. Na 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 na. Siap-siap. Pegang-pegang kuping sebelahmu. Pegang-pegang kuping sebelahmu. Putar, 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 putarkan selalu. Putar, putar, selalu. Lagi. Na 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 na.